Makasih ya, kamu ada di saat aku lagi butuh seorang kayak gini. Kamu tenang aja, aku bakal selalu dukung kamu kok. Woi! Minji, lu denger-denger, lu udah kalah sama dia. Terus lu semua mau apa? Mau kita mau kalahin lo, terus kita ambil ceweknya. Mel, kau pergi dari sini. Kamu mau aku anterin pulang gak? Nanti kita ketemu lagi. Aku punya sesuatu buat kamu. Siapa lo semua? Gue yang namanya Bro Emang kan? Ngomong-ngomong lo dengerin orang terkuat di sini. Terus lo mau apa? Bangun. Kita buktiin siapa yang paling terkuat di sini. Siapa nama lo? Gua Alex. Gua heran kenapa lo bisa penawaran gini. Bukannya lo sebelumnya kalah? Sebenarnya gua berlatih sama seseorang. Dia mengajar namanya kalah sama gue. Dari dulu sampai sekarang. Gimana nih? Kau sudah bang, anak muda. Siapa mengganti bajuku? Tenang, aku bukan. Lagi pula, aku tidak tertarik pada anak muda seperti ini. Lagi pula, yang membuat aku tertarik padamu adalah bekas luka yang kamu terima. Ngomong-ngomong anak muda, siapa nama kamu?
Nama aku Murayama. Didengar dari nama, kamu bukan berasal dari sini. Tapi kamu bisa bahasa Indonesia. Itu sangat bagus. Anak muda, apa yang membawa kamu ke sini? Seorang wanita. Dasar bucin, Cio. Cinta, cinta, cinta. Jadi tanya, semuanya ada apa? Puisi copot kayak. Aku suka itu. Lagi kan, dilihat dari tubuh kamu anak muda, kamu adalah petarung jalanan, betul? Jangan so tau. Kau marah bucin? Maju sini. Aku bahkan belum mengenalkan satu jurus pun. Buruk sekali, penuh emosi. Kenapa karena bucin? Kau bisa seperti ini? Babak belur tidak karuan. Apa karena hanya cinta? Rela melepaskan segalanya? Mengorbankan nyawa kamu? Sungguh bodoh sekali. Sesuatu yang berharga harus tetap dilindungi, bukan? Iya. Ngomong-ngomong, gaya bicaramu seperti orang kolosal. Dulu saya ingin menjadi aktor, ikut teater, tapi gagal karena jelek. Ngomong-ngomong, tato itu artinya apa? Ini, saya penggambar Naruto. Karakter favorit saya adalah Kakashi. Dia ampuh yang hebat. Udah. Oh my, bahkan Nohita desu. Hah? Apa itu artinya? Kamu ganteng. Benarkah? Karena kau sudah memujiku, dan itu kenyataannya. Baiklah, akan kuberikan kau satu jurus. Jurus ini akan menyelesaikan semua masalah. Oke, baiklah kita mulai anak muda. Kuasain tempat ini. Mau kemana? Mau apa kalian? Tempat masa besar kita hari ini. Oi. Pasti jago. Ada bocah so jagoan. Janji.
Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu udah sama dia? Maksud kamu apa? Aku tahu kok tadi kamu sama siapa. Padahal aku sayang banget sama dia. Tapi dia malah ngeduain aku. Aku kurang apa sih? Sendiri di sini. Gak bakal lo biarin. Kamu nangis kayak gini. Lek, kan sama nafsu itu. Lo tahu kabarnya Muraya ada di sini. Dan yang menang adalah Muraya. Gue selama ini kita dipimpin Genji di sejuran. Iya. Oh iya, gue lupa. Lo anak baru ya? Iya. Gak usah bingung. Kenapa kita harus dipimpin Genji? Maksud lo, karena dia kalah? Seharusnya kita mengikuti yang menang. Sorry, prinsip gue gak kayak gitu. Pertemanan gue gak bisa dibutuhkan. Anak-anak anjing lagi disini. Anjing semua anjing! Sebelumnya, gue gak pernah kalah melawan Murayama. Tapi kenapa gue kalah sekarang? Semua pertarungan-pertarungan itu. Cuma karena satu wanita. Lu semua kenapa? Kita habis digebukin sama Alec. Siapa Alec? Dia, pengikut Murayama yang baru. Dan sekarang, hampir daerah kita dikuasain sama dia. Apa yang bakal kita lakuin, bos? Kita bakal perang sama mereka. Datang juga lu, ikut gua. Gua lompat sekarang. Sekarang gua gak bisa ngalahin gua. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next.
bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Semua ini berawal karena pertarungan-pertarungan itu. Gua dan dia adalah rival abadi. Semua pertarungan ini untuk kekuasaan dan wanita. Gua yang biasanya menang, tiba-tiba kalah melawan Murayama. Mulai dari situ, gua kehilangan segalanya. Tuh, dengerin jelasan aku. Lepasin, aku udah gak mau liat sama kamu. Padahal aku udah percaya banget sama kamu. Mungkin gue kehilangan dia, tapi gue harus mempertahankan apa yang gue punya. Siapa lo? Lepasin dia. Lu mau dia lepas? Lewatin dulu kita sih. Thank you.
siapa? Kok ngejar kamu? Mereka anak buah abang aku. Kok mereka ngejar-ngejar kamu sih? Sebenarnya aku pergi dari rumah. Kenapa kamu pergi dari rumah? Soalnya aku mau dibedahin. Sama siapa? Sama orang tadi yang ngejar aku. Woi, apain lo sama anak gue? Jadi dia kakak kamu? Sini lo. Bener itu. Tapi aku gak mau, Bang. Kenapa gak mau sama dia? Kurang gak apa sih? Tapi aku tetap gak mau, Bang. Kalau lu masih mau sama dia, gua habisin Sanji. Tapi, Bang. Gak ada tapi-tapi. Kumpulin anak-anak. Siap buat. Siapa nama lo? Kita belum kenal. Gue Baji. Woi Baji. Kita bakal bertemu lagi. Dan ada lo, bukan gue ambil. Maaf kalian panggil kita kesini. Kita mempunyai emosi yang sama. Maksud lo, Genji? Woi! Genji, lu denger-denger, lu udah kalah sama Rayama. Terus lu semua mau apa? Mau kita. Kita mau kalahin lo, terus kita ambil ceweknya. Mel, mau pergi dari sini. Ini lumayan sulit karena dia adalah legenda. Maksud lu? Takiya Genji. Gak ada yang bisa ngalahin dia kecuali Murayama. Kemarin gua bisa ngalahin dia. Dia belum serius. Dulu gua bakal habisin mereka satu persatu. Nyawa harus dibayar nyawa. Oi.
Makasih, Bang. Tadi gua hampir mati, Cuk. Kenapa lo sampai digebukin kayak gitu? Jadi awalnya gua dipelakin duit sama mereka. Padahal gua sayang banget sama duit itu. Duit itu buat ngobatin ibu gua yang lagi koma di rumah sakit. Oi. Macam-macam lu sama si Gota. Gua paling ditakutin di sini. Oh iya. Pukul balikin korek lu. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign.
no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the atas semua perbuatan kalian. Lo mungkin udah bunuh Sergio dan Rio sih, tapi gue gak semudah itu. Genji, hentikan. Dengan membunuh mereka, kita tidak membuat cewek itu balik lagi. Juga bakal tahu rasanya kehilangan seseorang. Sadai, mau gak mau gue harus jawab kalian. Janji sudah mulai menggila. Semuanya, kita berangkat. Ya! Apa mau lu? Kobra, lawan gua. Dan kalau gua menang, lu harus ikut sama gua. Genji, ini tidak akan mengubah apa-apa. Gue gak peduli. Sampai jumpa.
akan menarik. Tanpa Redram, lu bukan lawan yang seimbang buat gua. Yakin banget lu? Buat ngalahin lu, gua cuma butuhin lu. Maju lu bangsa. Lu udah kalah dari Moraya, lu cuma naik tujuran. Lu bakal habisin lu disini. Wailaw, lu gak bakal ngasih tujuran sebelum kalian. Wailaw, lu buat mana deh? Baik bang. Jatuh. Action. Wailaw, lu gak bisa ngalahin gua. Lanjut. Action. Wailaw, lu gak bakal bisa nguasain sejuran sebelum ngalahin gua. Wailaw, lu gak bakal bisa nguasain sejuran sebelum ngalahin gua. Action. 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 Cara muter. Action. Lu tanpa Redram gak bakal bisa ngalahin gue. Action. Action. Benar itu. And action. Dengar ya. Gue udah jodohin dulu sama dia. Benar itu. Jangan sama peranda yang itu. And action. Action. Dengar ya. Gue udah jodohin dulu sama dia. Benar itu. Jangan. Rat. Action. Tapi aku tetap gak mau, Bang. Kalau lu masih mau sama si dia. Action. Action. Tapi aku tetap
Gak mau, Bang. Kalau lu mas, aduh. Action. Kumpulin anak-anak. Siap, Bos. Action. Tapi aku gak mau, Bang. And action. Dengar ya. Bener. Action. Kenapa gak mau sama dia? Kurang dia apa sih?